بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita mulakan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala yang diringkaskan oleh Al Imam Al Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri rahimahullahu taala. Abdul Azim Al-Munziri ini nama dia Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Al-Munziri Al-Syami Al-Syafi'i, meninggal pada tahun 656. Jadi kitab ni ringkasan daripada Sahih Imam Muslim. Sahih Imam Muslim. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang muqaddimah kitab dan juga pengenalan kepada pengarang kitab ini, penulis kitab ini. Sekarang ini kita masuk insyaAllah alhamdulillah pada malam ini 13 hari bulan Syawal 1439 bersamaan 27 hari bulan 6 2018. Kita mula masuk kepada kitab. Kitab yang pertama dalam hadis ini, Kitabul Iman, Kitab Al-Iman. Babu awalul iman qawlu la ilaha illallah. Bab permulaan iman itu duduk di mana? Duduk di ucapan pengakuan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada. Yani bab awal keimanan adalah mengucap, berkata, mengakui la ilaha illallah. Hadis yang pertama, an Abi Jamrata. An Abi Jamrata, tulis. Apa nama dia? Nama dia, pelajar-pelajar kena tulis. Nasru bin Imran Ad-Duba'i. Abi Jamrah ni, nama dia Nasru bin Imran Ad-Duba'i. Qala, كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس. Saya pernah menjadi penterjemah. Maksud penterjemah ni, Abdullah bin Abbas cakap, orang yang belakang tak dengar, dia tolong tabligh, yubaligh, maksud dia tolong kuatkan suara, menyampaikan suara itu untuk orang-orang yang datang kepadanya. Jadi orang mai ramai tak dengar, dia pun tolong sampaikan. Fa'atathu imra'atun tas'aluhu an nabizil jar. Ketika itu ada seorang perempuan mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang minuman anggur yang diletak dalam bekas jar. Jar ni dengan mana fakhar, orang panggil siramik, hok buat daripada tanah tu. Jadi anggur ni dia perah, dia simpan dalam tu, dalam bekas tu. Halal ke haram? Ini soalan dia. Faqala, kata Ibnu Abbas, inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, inna abda wafda Abdul Qais. Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya delegasi, dalam bahasa Arab kata wafdun, rombongan delegasi Abdul Qais. Abdul Qais ni pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya, lalu Nabi tanya. Bila orang ni mari, Nabi tanya, manil wafdu au manil qaumu? Qalu Rabi'ah. Siapa delegasi ni? Nabi tanya, rombongan mari daripada mana ni? Atau Nabi tanya, siapakah kumpulan ini? Ingat ni, kalau orang mari,
kita kena tanya dulu, mari depan mana? Jangan pakai masuk cakap-cakap, orang tanya siapa dia tadi tu? Wallahu alam. Lah, itu tak betul. Adab yang betulnya macam mana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tanya, siapa ni kumpulan ni? Awak ni dari mana? Qalu Rabi'ah. Mereka menjawab dari suku kabilah Rabi'ah. Nah, Rabi'ah ni nama kabilah. Pak kita sini pun ada juga nama orang. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Maka Nabi menjawab, selamat datang kaum ataupun rombongan ini yang tidak akan kecewa dan tidak akan menyesal. Mana orang mari jumpa Nabi ni, insya-Allah dia tak akan kecewa, tak akan menyesal. Sebab Nabi ni orang yang sangat baik, sangat berakhlak. Dia akan bahagia nanti. Faqalu ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idatin wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kufari mudhar. Mereka kata, wahai Rasulullah, kami mendatangi tuan dari daerah yang jauh. Tengok, syuqqah tu ai masafah. Pelajar-pelajar yang belajar Arab kan kita ni, syuqqah dengan makna masafah, daripada jarak yang jauh. Sedangkan di antara kami dan suku kufar, kumpulan kafir, nama dia mudhar. Mudhar nama kabilah yang menghalangi, kacau kita nak mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Oleh kerana itu, kami tidak mampu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada bulan-bulan haram. Bila bulan haram? Tanda bulan haram itu bila? Ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, tulis, Muharram dan Rajab. Itu bulan haram. Bulan haram ni sebab orang tak berperang, orang tak kacau orang, jadi dia boleh pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Masya-Allah. Tengok tu. Orang cerdik. Mari jumpa Nabi bagi, bukan mari minta projek, mari minta kambing lembu. Mari minta ajaran yang boleh bawa dia ke syurga. Dia kata apa? Jadi perintahkanlah kepada kami suatu perintah, arahan yang tegas yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami, mana orang di negeri kami, dan dengan perintah itulah kami akan masuk syurga. Nak masuk syurga. Qal, Ibnu Abbas pun berkata, fa'amarhum bi arba'in wa nahahum arba'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang kepada mereka daripada 4 perkara pula. Nabi kita simple ya, dia ajar mudah-mudah. Wa qala, qala, beliau memerintahkan kepada mereka, amarhum bil imani billahi wahdah, agar mereka beriman kepada Allah semata-mata yang esa. Setelah itu beliau bersabda, hal tadruna mal imanu billahi wahdahu, rombongan, tahukah kamu apakah arti beriman kepada Allah sahaja? Mu tahu makna apa? Ini tengok Nabi, detail dia punya ajaran. Dia ajar dan dia tanya pula, faham ke tidak? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Kalau kita duduk dekat Nabi, bila Nabi tanya apa-apa, kita kena kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan duduk pandai-pandai nak jawab. Ini pelajar-pelajar tanda sini. Kita pun kalau kita duduk depan kita, ada guru kita, ada ustaz kita, orang mari tanya soalan, mu jangan jawab. Jangan terbolah. Ni dia jawab dulu, ustaz tak ada nak jawab lagi, dia ke dia dah. Ini sekarang ni banyak berlaku cerita ni di dalam grup-grup WhatsApp. Mazhab WhatsApp ini berat. Orang tanya ustaz, dia pergi jawab. Jawab tak betul kadang-kadang. Jangan. Maka sahabat beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala yang tahu dengan Rasulnya. Qala,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama Rasulullah bersabda, iaitulah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini kadang-kadang kita ajar budak kecil kan, kalau kita belajar di sekolah dulu, dia terjemah apa? Muhammad Rasulullah, dia terjemah apa? Pesuruh Allah, betul? Kadang-kadang budak kecil dia tak faham. Anak kita duduk ngaji di pasti, dia balik tanya, Muhammad pesuruh Allah tu, Muhammad suruh Allah, dia kata. Jangan main-main. Ustaz-ustazah di pasti interaksi dengan budak biar dia faham. Pesuruh tu maknanya Rasul. Dia ni wakil utusan Allah Ta'ala. Kalau tidak dia kata Muhammad suruh tu lah. Jangan main tak? Nakal budak ni. Wa iqamus salah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa sawmu ramadhan, dan mengerjakan puasa bulan Ramadan. Wa antu addu khumusan minal maghnami, danlah kamu beri 1/5 bahagian daripada harta rampasan perang. Mana kalau kita pergi perang, boleh harta tu kita kena bagi 5. 1/5 kita beri kepada siapa? Beri kepada Allah dengan Rasul, mana untuk kerajaan. Patut hak lain tu baru bagi. Ini 4 perkara suruhan. Wa nahahum 'anid dubba. Tengok baik-baik ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menggunakan dubba. Apa dia pula dubba tu? Tengok di bawah, ada nota di bawah. Iaitulah bekas yang dibuat daripada labu. Kenal labu? Dubba tu adalah labu. Dengan dilubangi, dikorek lubang di sebelah arahnya untuk tempat minuman keras. Jadi dia ambil dubak ni, dia korek, lepas tu dia masuk apa dia? Dia letak perahan anggur jadi masam. Nabi kata larang buat benda tu. Nabi larang daripada apa? Dubak. Yang kedua, wal hantam. Bukan bahasa hentam kok Melayu ni. Al hantam, tengok. Tengok nota di bawah. Hantam, iaitulah bekas yang dibuat dari tanah liat, bulu-bulu, rambut dan darah untuk tempat minuman keras. Hei, pelik-pelik ni, buah-buah kapi ni. Nak minum kah-kah. Wal muzaffat. Apa dia pula muzaffat? Al muzaffat, iaitulah bekas yang dilomori dengan tar. Dia ambil minyak tar, zift, dia panggil minyak tar tu, untuk dia letak makan ni hot pelik-pelik dalam tu, makan ni arak dia tu. Wal muzaffat. Wa qala Syu'bah wa rubbama qala An-Naqir. Syu'bah perawi hadis ini berkata, barangkali beliau bersabda An-Naqir. Apa dia pula An-Naqir? An-Naqir tu tengok, bejana yang dibuat dari pangkal pohon kurma. Jadi dia ambil pokok kurma, batang dia tu dia tebuk lubang, buat bekas. Semua ni kerja-kerja Arab berlaku ni. Pasal tu Nabi larang. Wa qala rubbama qala al-muqayyir. Wa qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazuhu wa akhbiru man wara'akum. Nabi kata hafalah, ingatlah ajaran aku ini, dan beritahulah kepada orang-orang yang di kampung kamu. Mana orang di belakang kamu tu, orang kapur, pergi beritahu dia. Wa zada bin Mu'az. Tanda pelajar-pelajar, siapa dia Syu'bah? Tulis rawi hadis nama Syu'bah. Kita mula-mula ni kita akan sebut nama-nama rawi, kemudian bila dah berulang tak payahlah kan. Pelajar tulis Syu'bah, nama dia Syu'bah Ibnul Hajjaj. Dia ni rawi kepada hadis daripada Abi Jumrah, Abi Jamrah. Qala wa zada ibn Muaz. Apa pula nama Ibn Muaz ni? Tulis nama Ibn Muaz. Nama dia Ubaidillah bin Muaz, Sheikh Muslim. Dia ni guru kepada Imam Muslim. Imam Muslim riwayat daripada dia. Fi hadisi an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj,
Asyaj bin Asyaj bin Abdul Qais. Maka dalam hadis Ibnu Muaz dari ayahnya, dia menambahkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang daripada delegasi Amrul Qais. Jadi dalam rombongnya itu ada seorang nama dia Asyaj. Apa dia nama Asyaj ni? Tampak ada bekas luka di kepalanya. Asyaj, orang ni kalau kita kan ada paru, mana orang ada paru di kepala, itu nama Asyaj bin Amrul Qais. Tengok nama dia, nota di bawah, nama dia Munzir, tulis itu Munzir. Bin apa? Bin Aiz. Munzir bin Aiz. Al-Munzir bin Aiz bin Al-Munzir, mudah orang Arab ni, Al-Asari. Munzir bin Munzir Al-Asari. Nama dia kalau kena Asyaj bin Abdul Qais. Ada cerita dia, dengar cerita ni. Bila orang mari ramai-ramai, orang panggil teruja. Teruja ke? Kalau kita kejut. Jadi puak-puak orang mari ni, bila tengok Nabi SAW, semua terkejut. Habis pakat tinggal barang-barang, pergi. Nak salah dengan Nabi SAW. Al-Munzir, Al-Asyaj ni, tenang dia. Dia tak berlari. Dia tak hunggar lagi ke Nabi. Dia ambil unta dia, dia ikat molek-molek. Dia simpan barang-barang dia. Dia tukar baju dia, hok bang bus ngop jalan jauh kan. Kenderaan zaman dulu bukan ada aircon. Pakai comel-comel. Barulah dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Tengok Nabi kata apa? Sesungguhnya ada dua perkara pada kamu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah artinya sabar. Mu tak gopoh. Tak gopoh awak. Si ikat uta dulu. Ambil baju comel-comel lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal-anah dan bersifat lemah lembut. Tak gopoh. Ingat ni. Ini dua sifat Nabi kita puji Asyaj, walaupun rupa dia ada parut, tapi perangai dia comel. Akhlak dia, dia baik. Jadi kita kena belajarlah dengan ni. Dengan ilmu-ilmu tentang bagaimana nak jadi orang juh lagu ni. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. InsyaAllah. Tanda. Pelajar-pelajar tulis di kitab. Min fawaidil hadis. Hadis yang kita belajar ni, hadis yang pertama ni, apakah faedah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, as-su'alu anil ismi. Kalau kita jumpa orang, kita kena tanya nama dulu. Assalamualaikum. Nama apa? Tuan siapa? Jangan kasar sangat. Nama ke apa? Baikin doa. Kata, siapa tuan? Kita boleh tanya selu-selu. Ini adab. Karena itu Nabi, kita tengok dalam hadis Nabi kata apa? Manil qaum? Siapa rombongan ni? Dari mana? Tanya. Hari ini anda tengok di antara kepincangan yang berlaku bila kita telefon. Orang telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ni? Ya, saya. Bila tanya dia balik, awak siapa? Saya lah. Mana ada saya lah gitu. Kita kena perkenalkan nama. Patutnya orang yang call tu kena perkenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya ni Fulan bin Fulan. Perkenal nama tu daripada mana. Boleh tak saya nak tanya soalan? Barulah orang panggil beradab. Ni kalau Ustaz tanya dia balik, dia jawab apa? Saya lah. Adalah. Nak tanya soalan. Jadi kita panggil tidak beradab. Dengan Ustaz, dengan guru yang kita nak jumpa. Patutnya kita kena perkenalkan diri. Tengok Nabi kita aja tanya nama, wa ta'aruf ilal mar'u, kita kena kenal siapa orang yang kita nak cakap, siapa yang mari tu. Jelas ya. Tengok Nabi kata apa. Kemudian tengok Nabi kata marhaban bil qaum. Tulis. Kita kena ucap selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Itu dia panggil adab. Yang kedua,
at-tabsyir wa du'a lil mad'um. Kita kena sentiasa doa baik kepada orang yang kita nak dakwah. Orang mari jumpa kita, kita kena doakan kebaikan kepada dia. Yang ketiga, kalau orang tanya soalan, jangan jawab panjanglah. Kita tengok keadaan orang ni penat, orang ni letih. Dia tanya soalan, kita jawab soalan yang ringkas, yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan level ataupun standard dia. Ni orang mari tanya, ustaz apa hukum? Kita ceramah lalu. Hukumnya gini, ada lima pandangan ulama. Gini, gini, dengan hadali. Kawan tu tengah ngom, gapo dia lagu tu. Dia nak tahu hukum ya. Sah ke tak sah? Boleh ke tak boleh? Bagi tahu. Nah, ini dia panggil muraat. Tengok Nabi kita, aku suruh pada kamu empat perkara dan aku larang empat perkara. Dia tak cakap banyak. Tak cakap panjang. Yang keempat, kita mulakan pengajaran yang pertama tu dengan masalah-masalah yang penting dulu. Tengok Nabi kita mula dengan tauhid, iman kepada Allah, ajar rukun-rukun Islam. Ajar rukun Islam. Kemudian yang kelima, kita kena ajar masyarakat ini benda yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya dalam masyarakat mujtama' jahiliah ni kuat minum arak, maka Nabi kita larang daripada benda-benda yang berkaitan dengan arak. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita hari ni suka main benda-benda karut, kita kena tegur benda tu dulu. Jangan kata biarlah, tak lama kita tegur lah. Allahu Akbar. Kemudian bila selesai kita ajar dia, kita tanya dia, faham? Faham? Ihfazuha. Ingat apa yang saya kata, pergilah ajar orang lain pula. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau kita tengok yang ketujuh, andainya kita tengok orang ni baik, ada ciri-ciri kebaikan, kita kena puji kebaikan yang dia ada. Tengok Nabi kata kepada Asyaju Abdul Qais, Nabi kata apa? Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana. Jadi tengok kalau orang lain berapa belaka, ada hak ni juru, kita puji dia. Insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah taala beri kepada kita keimanan yang baik dan akhlak yang mulia insya-Allah. Kita akan sambung pula perbincangan dalam hadis yang kedua dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.